prajurit. Jalan hidupmu adalah pilihan. Tak perlu cemas dengan hari esokmu yang belum tentu. Lalui saja hari ini dengan sabar hingga datang malam buatmu. Engkau tak perlu mendapatkan dunia yang serba neka. Cukuplah merasa bahagia bila engkau mampu bertahan dengan beratnya kehidupan. Engkau telah menukar masa remajamu yang penuh canda tawa dengan perjuangan, ketabahan, dan keprihatinan yang mendalam. Engkau tak bisa memiliki banyak harta, walau kecerdasanmu memungkinkannya. Tak perlu merasa rendah diri bila engkau tak bisa bercerita tentang mobil-mobil yang ingin engkau miliki. Karena bis dan truk pun cukup mengantarkanmu ke tempat yang ingin tertuju. Tak usah merasa kurang pengetahuan bila engkau tak tahu di mana tempat-tempat makan yang enak, kafe-kafe dan resto. Karena makan hanyalah untuk membuatmu kuat berdiri dan berlari. Walaupun makan siang dan malammu adalah nasi yang dimasak dini hari. Berbahagialah bila engkau mampu puasa, menahan diri di antara rekan-rekanmu yang berpesta pora tiap hari. Tak usah merasa penasaran bila engkau tak pernah merasakan nyamannya tidur di hotel-hotel. Bukankah engkau sering terlelap bila kau dapati rindangnya pohon atau tenda yang kau dirikan? Bila engkau tak memiliki bekal uang dalam sakumu, tetaplah percaya diri. Bukankah udara, air dan matahari masih disediakan gratis buatmu? Engkau tak perlu kehilangan senyum ceria. Bila engkau tak sempat bertamasya melihat indahnya negeri dengan pesawat-pesawat, tak usah cemas, karena kamu akan mendapatkan pengalaman luar biasa dengan pesawat angkut yang kau tinggalkan saat pesawat itu masih di awan. Bukankah engkau akan senang tak terkira bila payungmu terbuka dan engkau selamat ketika menginjakkan kaki di tanah? Bila hingar-bingar dunia telah mereda, sering-seringlah engkau terjaga. Dingin malam yang merembus sepatumu, jaket dan topi bajamu tak perlu membuat hatimu beku. Peluk saja senjatamu dengan harapan. Ketahuilah jawaban. Mengapa engkau lakukan semua ini? Bila engkau selesai melaksanakan tugas di tempat yang jauh dan pulang membawa banyak luka, tak usah merasa kecewa bila di bandara ataupun di stasiun tak ada yang menjemputmu. Apalagi mengalungimu bunga. Kau boleh melenggang pulang dengan ransel dan pikulan barangmu. Di perjalanan, kau akan merasa cukup berarti bila ada seseorang yang menantimu dengan kerinduan. Bila engkau berhasil berbuat sesuatu dengan baik, tapi tidak dipuji, janganlah engkau berkecil hati. Dan bila engkau melakukan sedikit kesalahan, caci maki tak usah membuatmu sakit hati. Milikilah perasaan yang lapang, lembut dan mesra. Berusahalah mempunyai sifat yang terpuji. Jangan lupa engkau juga harus pandai tempatmu sendiri. Tempatmu bukan di tengah orang kaya, orang licik dan tamak, sebab mereka akan membeli jiwa besarmu dengan harga yang tak seberapa. Akrablah dengan orang kebanyakan, orang yang hidupnya prihatin, miskin dan lapar. Bila keadaan memaksakan untuk memilih, inilah tempat bersama mereka. Gunakan tenaga dan budi baiknya, tanpa mengharap balas jasa ataupun sekedar ucapan terima kasih. Semoga mereka akan berdoa untuk kesejahteraan hidupmu. Bila perjalanan hidup telah berakhir dan engkau temui kematian, jangan bersedih bila engkau dimakamkan di tanah yang bersih.
yang tak pernah dikunjungi lagi. Semoga dosamu diampuni dan amal baik menjadi berhubungi. Tetapi bila engkau sedikit beruntung, penguburan jasadmu akan diupacarakan. Atasan, rekan dan bawahanmu akan memberi penghormatan yang besar buatmu. Kisah hidupmu akan dibacakan dan peti matimu akan diselimuti kain berwarna, kain bendera yang selama hidup engkau pilih.